main PUBG dengan iPhone XS Max di settingan HDR Extreme. Baru juga main beberapa menit udah panas banget di sini, kerasa banget panasnya. Menurut gua sih iPhone tuh bukan handphone gaming, cuman ya gitulah. Baterai boros, terus panas. Keluhannya iPhone tuh di situ doang. Kalau performa nggak usah diraguin tuh, mantep sumpah. Aduh. Gua mainnya noob gun. Gua cuma main nunjukin kalau misalkan pakai iPhone XS Max tuh panas kan. Dan udah panas ada sedikit frame drop. Gua turun ke extreme smooth. Ada sedikit frame drop bro di HDR extreme. Oh ternyata ada penurunan. Ada penurunan performa, bro. Jadi makin panas. Sekarang benar-benar kerasa banget penurunan performanya. Ini benar-benar udah panas banget. Oke, jadi kesimpulannya bro, iPhone XS Max digunakan untuk bermain PUBG Mobile. Sekali main aja di TDM match kurang lebih sekitar 10 menitan. Ini tuh panasnya udah benar-benar kerasa banget. Dan ternyata setelah bermain pas udah panas, ada penurunan frame drop yang cukup terasa. Aneh kok bisa gitu ya bro ya. Bener-bener gak nyaman banget panasnya bro. Coba lo bayangin punya uang 10 juta, beli iPhone XS Max,
untuk gaming tapi panas, karena gua menurut gua iPhone, beli iPhone buat gaming tuh agak cukup disayangkan bro ya. Mendingan kalau kalian punya duit 10 juta, kalau misalkan niat kalian buat gaming, handphone ini tuh kurang cocok lah. Tapi kalau misalkan kalian niat beli iPhone XS Max buat performa dan gayanya, ini benar-benar gak ada lawan bro. Jadi mungkin kesimpulannya itu aja bro. Menurut gua iPhone tuh sayang banget kalau misalkan dipakai gaming ya. Kalau performa ya oke banget lah. Thanks banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Maaf ya bro videonya seperti ini karena bener-bener rusuh. Bener-bener gak pakai script banget gua bikin video karena bentar lagi mau dijual nih handphone. Pokoknya thanks banget buat yang udah nonton. Maaf banget gua mainnya noob. See you next time.